jadi lutut kok bisa tidak kan? Itu rampanya. Kalau aku guys tidak, aduh sarungnya tidak ketemu. Bukankah sudah menikah nanti engkau juga perlu menyelaraskan perbedaan-perbedaan dengan pasanganmu secara elegan, secara lemah lembut. Bersyukurlah bahwa engkau berkesempatan memperoleh latihan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang matang. Campur semua, gelisah tidak ada, cuma khawatir nanti takut salah waktu apa ijab kabul. Sekuat apapun kita menghafal, tapi kalau mental kita jatuh, tidak ada apa-apanya. Diciptakan seorang insan, lembut hati bak redup pandangan. Babila berkata, menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengar Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haji Muyung Arifin Tanjung menikahkan dan mengawinkan saudara dengan seorang gadis pilihanmu yang bernama Nur Aisyah binti Muhammad Nasir, yang oleh walinya telah mewakilkan kepadaku untuk menikahkan saudara dengan mahar darimu uang 260.700 rupiah dan seperangkat alat salat. Saya terima nikahnya Nur Aisyah binti Muhammad Nasir dengan mahar tersebut dibayar tunai. Sah. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan bahagia maupun nestapa, dalam keadaan segar bugar maupun letih lelah, semuanya kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you.
Firdaus Koto SKN MKS dengan Nur Aisyah SKN. Kiranya pelaksanaan resepsi pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.